Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Druid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi. Itu adalah skrip dari game Blox Read. Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin ke halaman selanjutnya, lalu tinggal klik copy. Nah, nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan bisa paste di aplikasinya. Lalu tinggal kalian jalanin, nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di thumbnail itu ada yang untuk Rest Before atau di judul teman-teman ya. Nah, itu maksudnya ada di bagian sini teman-teman ya. Di bagian menu yang paling bawah di sini ada yang namanya Rest Before, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada yang untuk membantu Rest Before, nanti aku bakal jelasin juga teman-teman ya. Nah, di sini juga kalau misalnya kalian lihat di bagian thumbnail juga di sini tuh ada yang namanya ini teman-teman ya, untuk yang full moon itu kalau kalian turun ke bagian bawah sendiri di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada untuk yang Mirage Island untuk cek full moon gini. Nah, mungkin sekarang langsung aja teman ya. Di sini bakal kutunjukin dulu untuk auto farm ya, itu kayak gimana. Ini karena skripnya itu salah satu yang cukup lengkap dan enak. Ini bahkan kalau di masternya teman ya, kalian bisa lihat itu skill-skillnya lengkap dan bagus juga. Nah, di sini juga untuk farmnya kalian bisa pilih beberapa mode. Ada fast mode, no quest, level farm. Cuma di sini aku pakai level farm aja. Nah, di sini pakai yang utamanya weaponnya teman ya. Nah, di sini salah satu yang cukup bagus. Jadi ada untuk posisi farmnya kalian mau dari mana. Jadi kalau pas kalian pakai untuk mastery itu dari samping itu lebih enak teman ya. Tapi kalau untuk farm level lebih enak dari atas, itu lebih rekomend teman ya. Kalau udah bisa langsung klik ini dan kalian bisa lihat teman ya, waktu lagi farm NPC-nya itu dia juga aktifin skill di bagian kakinya teman ya, atau di bagian V ini. Jadi pastinya bisa nambah damage. Jadi walaupun farmnya nggak terlalu cepat yang gimana, tapi pastinya cukup bagus teman ya. Ini nggak tahu kenapa kadang-kadang NPC-nya juga suka nyangkut gini teman ya. Ini mungkin karena terlalu cepat atau gimana, kurang paham tuh ya. Ada beberapa NPC yang nyangkut kayak tadi, cuma bisa dibiarin aja temen ya. Kalau ada yang nyangkut gitu, nanti dia bakalan selesai sendiri. Nah, kurang lebih gitu temen ya untuk auto farm ya. Dia nunggunya di atas pohon kayak gini temen ya. Keren banget ya, di atas ranting. Nah, kalau turun ke bagian bawah lagi, di sini ada untuk mastery yang tadi temen ya. Masternya bisa langsung kalian cek aja temen ya. Ini skillnya juga ada sampai F, jadi kalau ada beberapa skill yang F-nya butuh, bisa langsung aktifin aja temen ya. Nah, di sini ada untuk boss farm. Nah, ini ada untuk CB juga. Jadi ini cukup membantu banget buat temen yang mungkin mau dapetin ini temen ya, soul gitar gitu temen ya, atau mungkin dapetin yang lainnya, res apa itu temen ya, aku agak lupa. Nah, itu kalian bisa pakai untuk dapetin FOD temen ya, Fist of Darkness. Jadi kalau misalnya kalian butuh itu, bisa pakai untuk pakai CB atau mungkin pakai chest farm temen ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah dapet FOD nya bisa dipakai temen ya, jadi berguna banget. Atau mungkin kalian mau cari Charlie juga bisa, atau mungkin mau farm Billy bisa juga temen ya, pakai CB sini. Keren banget ya, di sini udah tersedia. Nah, kalau turun bagian bawah di sini ada untuk material juga. Material ini kalian bisa lihat aja, kalau kalian jalaninnya di C3 biasanya material yang muncul C3, kalau di C2 C2 kayak gitu temen ya. Nah, di bagian sini yang untuk Mirage Island di sini kalian bisa cek untuk di server kalian itu full moonnya udah berapa persen. Jadi nanti kalau pas kalian hop server atau pindah-pindah server gitu temen ya, itu kan kadang-kadang kita pas datang di server itu siang hari temen ya, terus kita nggak tahu. Nah, ini nanti malam itu full moon atau enggak temen ya. Nah, dengan ini pastinya sangat membantu banget. Jadi nanti kalian pas pindah server terus siang hari, pas kalian tahu ini full moonnya 100%, jadi tinggal kalian tunggu aja pas nanti malam harinya kan langsung full moon gitu. Jadi kalian nggak perlu nunggu dulu. Biasanya kan kita kalau siang hari bisa nunggu dulu atau enggak kita hop lagi sampai nemu server yang malam terus yang full moon. Kadang-kadang juga kita udah nemuin full moonnya tapi full moonnya udah mau tenggelam temen ya, udah mau jadi siang lagi. Jadi pastinya cukup ribet temen ya dengan adanya kayak gini. Jadi itu lebih bagus, jadi pas kalian hop server terus ketemunya siang hari atau mungkin sore hari, nah terus kalian bisa lihat di sini full moonnya 100%, tungguin aja pas malam hari. Nah, terus tinggal nanti pas malamnya kalian tinggal auto Mirage Island ini temen ya. Nah, kayak gitu ya, keren banget. Nah, di bagian bawahnya di sini juga udah tersedia untuk teleport to gear, jadi membantu banget temen ya, keren. Nah, di sini kalau misalnya menu selanjutnya di sini ada menu setting. Ini kadang-kadang waktu diklik itu susah temen ya. Nah, ini ya. Jadi intinya kalau kalian klik ya diklik gitu aja temen ya, di spam aja nggak masalah. Nah, di sini ada untuk setting-setting kalau kalian mau setting-setting ya supaya lebih smooth gitu. Di sini remove attack dan lain sebagainya, efek-efek mau dimatiin bisa lewat sini temen ya. Nah, di sini untuk weapon ya kayak gini ya, quest-quest yang weapon ini juga udah cukup lengkap dan terpisah satu-satu, jadi keren banget. Nah, ini ya, jadi kalian bisa pakai ada yang hope-nya, misalnya dagger ada hope-nya juga, terus scavenger ada hope-nya. Keren ya temen ya, di sini kalian bisa pakai aja yang kalian butuhin. Jadi ini emang salah satu skrip yang cukup rekomen karena fiturnya itu lengkap, terus juga auto farmnya juga bagus, dan juga dia ngikutin Rest Before temen ya. Jadi hampir semuanya ada. Nah, stat kalau stat ya seperti biasa, di sini ada untuk PvP juga atau combat, sini ada untuk teleport. Nah, ini kalau ngekliknya sulit digeser-geserin aja temen ya, menunya ke atas ke bawah terus kalian klik lagi. Nah, di sini ada teleport, SP, dungeon, dungeonnya juga udah ada yang dock temen ya. Jadi pastinya udah bagus banget di sini ya temen ya. Itu kalian bisa lihat. Terus kalau misalnya bawah lagi ya, ini tinggal kalian pakai, ada teleport juga. Untuk labnya kalau misalnya di listnya nggak ada temen ya. Nah, di bagian sini ada untuk free, ada shop, shopnya juga keren banget, udah ada harga-harganya. Jadi bagus banget, kalian bisa langsung cek di sini temen ya harganya, keren banget ya. Nah, di sini juga ada MSC kayak gini. MSC-nya cukup banyak juga, kalau teman-teman yang suka pakai-pakai kayak gini bisa kalian cek-cek aja di sini. Karena ada banyak banget tuh ya itu. Tinggal kalian lihat temen ya, ini terlalu banyak.
Nah, di sini ada status juga untuk karakter kita itu udah dapatnya apa aja, yang belum didapat apa aja bisa dicek lewat sini, teman-teman. Jadi kalian bisa tahu. Nih, cuma enggak tahu itu benar-benar atau enggak yang ini, teman-teman. Kalian bisa cek aja sesuaikan nama punya kalian. Biasanya suka salah, teman-teman, untuk yang status. Nah, yang terakhir di sini ada untuk yang recipe for yang tadi, teman-teman. Jadi ini ada untuk teleport untuk yang ke pohon besarnya. Di sini tersedia time of ini, teman-teman, ya, Temple of Time di sini juga tersedia, teman-teman, ya. Di sini ada untuk lever, di sini ada untuk lain sebagainya. Ini kalau turun ke bawah di emulator sering nyangkut, tapi kalau misalnya kalian pakainya di mobile itu nggak masalah, teman-teman, ya. Tinggal kalian turun gini aja. Nah, ini, teman-teman, ya, tuh di sini ada untuk teleport ke pintunya, teman-teman, ya. Di sini ada auto trialnya juga. Kalau trialnya ini cuma ada untuk yang ini, teman-teman, ya, apa yang Skype, terus di sini ada untuk yang ini Mink sama Cyborg, teman-teman, ya, di sini. Cuma mungkin ke depannya nanti bakal dilengkapin juga sama developernya. Nah, ini kalau turun ke bagian bawah juga nanti bisa ngebantu kalian pas yang ini, teman-teman, ya. Ada safe zone-nya sama balik lagi ke arenanya gitu, teman-teman, ya. Pas kalian PvP gitu, teman-teman, ya, kalau nggak salah ini, ya. Tinggal kalian pakai, mungkin buat teman-teman yang ngikutin recipe 4 pastinya lebih paham, ya. Tinggal kalian langsung pakai-pakai aja yang ada tersedia, teman-teman, ya. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja, teman-teman, ya, untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di-like, dan buat teman-teman yang nggak suka sama videonya bisa di-dislike. Terus buat teman-teman yang masih bingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi buat Discord-nya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Skies Droid. Thank you, see you next time. Bye-bye.